Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Juan ingin mereview pasar Panglayungan. Pasar yang berada di ini jalur Mitra Batik nih. Sebelah kiri pasar Panglayungan, sebelah kanan rumah Bang Juan di Jalan Ampera. Nah, nampak ini boleh dikatakanlah gerbang pasar Panglayungan, di mana kendaraan motor, sepeda itu sebetulnya aturan mereka tidak boleh masuk karena ada lahan parkir di sana. Nah, napak sebelah kiri ada yang jualan sayur mayur, ada jualan daging, tempe, baju dan lain sebagainya. Yuk, kita masuk. Nah, di bagian pertama ada yang jual, terlalu cepat ya videonya. Nah, ini celananya setelah saya pegang ini memang celana yang baik untuk digunakan olahraga. Nah, ini saya tanya harganya 25.000. Kemudian yang sampai lutut 30.000. Insyaallah lah besok Bang Jiwan mau beli nih, kasihan. Si siapa namanya yang jualan itu Cep Aep, Kang Aep gitu ya. Nah, ini ada training, celana training. Nah, yang saya pilih bentar, yang ada hijaunya. Nah, yang ini hijau, kemudian ini yang selutut aja juga ada selutut. Saya tanya harganya segitu. 25.000 yang pendek, 30 yang panjang. Nah, yuk kita masuk ke sini sebelah kiri. Oh, sayur mayur. Nah, pasar Panglayungan itu sebetulnya mulai menggeliat itu sekitar sepertiga malam lah. Sepertiga malam mereka udah pada siap-siap. Dan di sini merupakan dua golongan yang jualan spontanitas dari jam 5 pagi sampai jam 8. Kemudian mereka selepas itu balik ke rumahnya masing-masing. Ada juga yang menyewa jongkok, yang sebelah sana itu ketika menyewa jongkok dia itu bisa 24 jam. Nah, sementara yang di pinggir-pinggir seperti ini paling sekitar kalau dari jam 3, 3, 4, 5, 6, 7 paling sekitar 5 jam. Nah, di sini ada makanan-makanan ringan juga ada. Ini terlalu cepat nih ngambil videonya. Soalnya sambil olahraga. Nah, ada kalau tidak salah di sebelahnya ada jengkol, jengkis. Si bau ngeunah, makanan bau. Nah, ini telur. Sebelah sana ada tempe-tempe. Nah, Tasikmalaya, Jalan Ampera, Gunung Sebelah. Ini banyak tempe dan ini daging-daging. Daging ayam, daging potong. Seberangnya ada baju, gamis, terong. Dan ini sebetulnya di pusat kota ya. Tapi awal-awalnya dulu di sepanjang perapatan Gunung Sebelah Mitra Batik ini banyak bapak ibu yang berjualan. Dan mereka berjualannya seperti ini. Dari pagi-pagi mungkin pada subuh lah. Jadi jam 7 mereka sudah pada bubar karena toko-toko mulai buka. Nah ini. Ini jengkol. Enggak lama. Milem jengkolnya malu-malu nih. Nah, sebelah kanan ada servis gas juga ada. Sebelah kiri ini apa ya? Kos kaki, kos daleman. Sebelah kanan tomat-tomat, buah-buahan. Ini sebetulnya udah agak siang ya. Ini sudah hampir jam 7. Ada sebagian yang sudah laris manis pulang. Dan dulu di pojok sana ya, yang di pojok sana itu mereka-mereka yang menyewa jongkoknya itu ya. Ini kira-kira mungkin sepanjang adalah 200 meter lah. Nah, jongkok-jongkok di sana itu kepemilikan Bapak Haji. Lu siapa lupa lagi nih. Nah, ini ujungnya nembusnya ke jalan ini Panglayungan 1, nembusnya ke jalan Gudang Jero 1, kemudian ke Panglayungan 2. Nah, di sini ada tulisan dilarang masuk. Ini lahan nih rezeki bagi mereka tukang parkir. Ya, segitu dulu ya. Salam.